Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Yo, hari ini hari Jumat 29 November. Bener ya? Apa 30 November ya? Saya mau update update stok ya per Jumat ini 29 November ini. Siapa tahu ada yang dicari teman-teman ya. Kita dari mana dulu ya? Dari yang terbaru dulu deh. Ini ada Sigra M 2024 manual ya, platnya AB Jogja warna putih. Kalau Sigra M di atas Sigra D ya, sudah ada sensor parkir, spoiler sama wiper belakang. Innova Diesel Matic 2013 tipe G, warnanya hitam, plat R ini. Innova Diesel Matic 2013, dalamnya joknya sudah di cover ya. Ini kilometer sekitar 200 ribuan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sana ya, ke bagian depan. Ini ada Sigra tipe D 2024, plat B, warnanya hitam. Ini opennya kalau nggak salah 120 juta nego ya. Kalau yang Sigra M itu 129.500. Ada R3 Sport Hybrid, ini manual 2023, warnanya coklat. Hybrid manual ya teman-teman. Terus Yaris Bakpao S Limited Matic 2011, plat R, ini buka harganya 119 juta, masih bisa nego. Kalau saya hafal harganya saya sebutin ya, kalau saya nggak hafal nggak ada sebutin ya, nanti bisa by WA aja ya. Ini Suzuki Espresso 2024 AGS Matic, kilometer rendah, pajak bulan 4, plat B. Ini kalau nggak salah 159 deh kalau nggak salah ya. Stargazer Essential, ini udah ke DP. Nah ini Suzuki S-Cross 2023 ya, pajak bulan 7, plat B, warna silver. Ini juga baru nih, silvernya keren ya, ternyata cakep ya. Nanti saya review khusus nih untuk ini ya. Ada Xenia, Xenia 13R CVT Matic ya, 1300cc Matic CVT ADS ya. Jadi yang sudah ada side curtnya ya, body kitnya. Dalamnya masih original teman-teman. Matic 1300cc ya, Xenia ADS R13 ADS CVT ya. Ini Xenia 13. Terus ada Sienta 2018 V manual bensin. Ya bensin ya, Sienta bensin ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke. Terus ada Rush GR, ini saya masih ingat nih harganya, 255 juta, masih bisa nego. Rush GR Matic 2022, platnya A, pajaknya bulan 10, ini 2 km masih rendah. Fortuner TRD 2021, warna hitam, plat B ya. Kalau ini Innova, tapi sudah laku ini sepertinya. Itu teman-teman deretan depan dari stok di sini ya. Di belakang ada lagi apa ya, di belakang kita ke belakang. Jazz RS 2019, Prio Matic 2022 RS, itu Harrier 2014, Accord 2013 apa ya kalau nggak salah, Wuling Alves 2023, EX yang tertinggi, ada sunroof, Baleno hatchback 2023 merah, Honda City hatchback RS Matic 2022. Agianya udah persiapan delivery pengiriman. VRV RS Matic 2023 KM 17.000, ini 269. Terus yang terbaru nih Fortuner VRZ Diesel Matic 2016, plat R, pakai velg ring 20, mantap karena KM-nya 100 ribuan ya. Ada Agya G-CVT Matic 2024, plat E, KM 1700. Di sana ada Yaris TRD 2017,
lapisan depan Yaris ada Livina XR manual 2010. Terus CRV 2016 Prestige plat D. BRV e manual 2020. 2020 apa ya? 2018, sorry. Captiva diesel 2000 berapa ya? Kalau enggak salah 13 deh. Terus CRV 24 2012 silver. Wuling REV 2023. Mazda 2 2011. Banyak teman-teman. Ini Stargazer Prime Innova Diesel R3 Matic 2017 teman-teman. Itu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau test drive silakan datang. Buka setiap hari 8 sampai jam 5 sore. Terima kasih yang sudah menonton. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.